Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tertawa Pelumas Kehidupan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Anak-anak, berikut ini adalah resep ilahi, resep obat yang luar biasa bagi mereka yang berduka. Salah satu contoh luar biasa dari mereka yang telah belajar menjadikan tawa sebagai pelumas kehidupan adalah Abraham Lincoln. Ia memiliki masa-masa kesedihan. Sepanjang hidupnya, ia dipenuhi dengan kemalangan. Namun, ia memikul tekanan dan kritikan yang menghancurkan itu. Karena ia lahir di sebuah pondok sederhana, ia disebut sebagai orang yang sangat berkekurangan dalam bahasa sosiologi modern. Jika suatu saat kamu mendengar beberapa teman sekelasmu berkata bahwa seseorang tidak mendapat kesempatan lagi dan ia harus putus sekolah, ingatkanlah dia tentang Abraham Lincoln. Ketika Abe baru berusia 9 tahun, ia berdiri di samping tempat tidur ibunya dan melihat ibunya yang tercinta meninggal dunia. Dennis Hanks adalah sepupu Abraham Lincoln. Bertahun-tahun kemudian, ia mengingat malam itu dan bercerita. Itu adalah saat-saat terakhir sang ibu. Ibunya mengulurkan tangannya dan mengusap-usap rambut hitam putranya yang lebat dan berantakan dan berkata, "Abe, jadilah anak yang baik. Kamu dengar? Dan dengarlah tawa yang ada di dunia ini. Meskipun, Abe, terkadang kamu harus mendengarnya dengan sangat keras." Sepanjang hidupnya, ia mencoba mendengar dengan sangat keras sedikit tawa. Seringkali ia harus menciptakannya sendiri. Almarhum Roy J. Dunlap, mantan editor eksekutif majalah TWA Ambassador, sering berbicara dan menulis tentang humor Abraham Lincoln. Tuan Dunlap berkata tentang Lincoln, "Tertawa adalah pelumas kehidupan Abraham. Minyak esensial yang terus membuatnya hidup, yang menopang jiwa, semangatnya, yang telah menyelamatkannya dari kegilaan." Ketika sekretaris perang Lincoln, Edward Stanton, memanggilnya orang bodoh, Lincoln mendengar hal itu dan tertawa dan berkata, "Ya, memang begitu. Dia tidak pernah salah."
suatu kerugian yang besar bagi dunia jika Lincoln sebagai seorang anak laki-laki menjadi putus asa dan menyerah hingga putus sekolah, bukannya melangkah maju terus ke depan. Anak-anak, mari kita mencari minyak itu dan dengarkan, meskipun kita harus mendengar dengan sangat keras. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini apakah engkau sedang bersedih? Apakah engkau sedang khawatir? Maka engkau boleh mempraktikkan resep yang diberikan oleh Bapak Abraham Lincoln, bahwa engkau hanya perlu mendengar tawa, bahkan berusaha lebih keras untuk mendengarkannya. Anak-anak, ingatlah nasihat Amsal Salomo, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, mari mengisi hari ini dengan tawa gembiramu, agar harimu menjadi hari yang penuh sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.